Kalau dibilang menyesal, aku pun tidak bisa mengubah apapun. Seharusnya dari awal aku tidak usah menyentuh benda tersebut. Jika saja aku bisa kembali ke hari itu, bahkan untuk menyentuhnya setitik pun aku enggan. Ternyata cuma noda. Mama, aku pamit dulu ya. Belajar yang benar ya, Rizky. Hati-hati di jalan. Setiap hari rasanya sangat berat. Pertama, kereta yang selalu ramai dan padat. Jarak sekolah dari rumahku juga jauh. Jadi telat datang sudah menjadi tabiatku. Belum lagi mendengar ocehan guruku yang berulang setiap harinya. Teman kelasku yang dengan jelas membicarakanku di depan wajahku. Benar-benar melelahkan. Ini pun masih di pagi hari. Di sekolah pun aku tidak bisa fokus. Pikiranku terlalu penuh dengan hal-hal yang tidak penting. Ayo, Dendek! Belum lagi jadwal ulangan yang berbaris, tugas kelompok yang besar, pertemuan ekstrakurikuler, dan ketika aku melampiaskan kelelahanku kepada temanku, tidak disangka-sangka. Benar-benar deh, aku terus bertemu guru piket dan langsung dihabisi. Mana jam pelajaran pertama adalah jam guru itu lagi. Aku pusing sekali pokoknya. Daripada kamu pusing, sini ku kasih sesuatu. Udah, ambil aja dulu. Wah, gila. Itu kan narkoba. Ketergantungan yang dapat disebabkan oleh penggunaan narkoba tidak hanya dapat merusak kesehatan seseorang saja, namun juga menyebabkan hilangnya kendali atas kehidupan dan hubungan sosialnya. Intinya akan sulit untuk berhenti, bahkan jika kita hanya mengonsumsinya sekali saja. Memang aku sangat lelah dan butuh pelampiasan. Tapi kau sudah hilang akal ya? Aku gak akan menerima hal itu. Aku bukan golongan orang lemah yang membutuhkan bantuan dari barang buruk ini. Manfaatnya tidak setara dengan efek samping yang mengerikan itu. Lihat saja, aku bisa bertahan tanpa narkoba.